Oh, dia punya heady mix dia sangat bagus lah. Heady mix dia tu sangat-sangat bagus lah. Seriously, I bagi tahu ya. Ini belting ni. Yeah, dia punya jumping tu, dia tak ada bagi signal-signal. Lagu ni macam dia tak bagi signal ya. Suka-suka hati je dia jumping. But jumping tu is so awesome lah. Awesome lah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa tekan description di bawah video ini. Ada link-link video, reaction, komentar, analisis vokal yang saya buat sebelum-sebelum ini. Kalau suka dengan komentar-komentar, reaction saya, analisis vokal yang saya buat, dan suka dah konten-konten dalam channel Extravaganza, jangan korang lupa untuk subscribe. Ya, subscribe dan stay tuned. Okay, saya cuba membuat konten yang terbaik untuk saya berkongsi ilmu ya, untuk saya berkongsi ilmu. Okey, saya sebenarnya banyak sangat-sangat untuk permintaan untuk saya buatkan analisis vokal untuk Ernie Zakri AJL 34, yang mana Ernie Zakri tidak menang vokal terbaik. So banyak yang minta saya buat analisis vokal lagu Ku Bersuara. Saya okay, saya terus terang saya bagi tahu, orang kata ini vokal Ernie Zakri ni hebat di dalam vokal, tapi ini personal saya lah, sebab kita ni ada kecenderungan sendiri kan, ada yang kita minat, ada yang kita tak minat. Okay, personally saya bila orang compare antara Hafiz Suib dengan Hafiz Suib dengan Ernie Zakri, saya adalah peminat kepada Hafiz Suib. Saya bukan peminat kepada Ernie Zakri. Dan masa AJL itu berlangsung, saya tidak berminat untuk tengok nyanyiannya Ku Bersuara. Tapi saya tengok Hafiz Suib. So ini kali pertama bila orang minta saya buat analisis vokal, ini saya buat dengan secara hati saya yang jujur. Secara profesional. Okay. Walaupun saya minat Hafiz Suib, tetapi sebab banyak yang minta saya buat analisis vokal untuk Ernie Zakri, saya akan buat sebaik mungkin. Ya, yeah? Sebab saya bukan peminat Ernie Zakri. Okay. Tetapi korang jangan negatif dulu. Jangan negatif dulu. Tengok video ini sampai habis. Tengok video ini sampai habis. Kalau korang negatif, korang tengok awal ini korang dah oh tak maulah, ini mesti haters Ernie Zakri. Okay, tak, kita tengok dulu. Okay, nyanyian Ku Bersuara. Biar ku tulis semua. Pertama dia dekat situ dia punya range tu dah. I dengar. Okey, kejap. Kita akan tarik lagi ya. Biar ku tulis semua. Register dia tu, register daripada chess, lepas tu dia pergi ke chess dominant mix, yeah? Chess dominant mix, lepas tu sampai kepada head, yeah? Sampai kepada heady voice, yeah? Semua. Perubahan tiga register dia kat situ sangat-sangat besar. Sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus ya, sangat bagus. Dan bila saya dengar dia nyanyi, saya tahu bahawa Ernie Zakri ni, based on nyanyian ini, Ernie Zakri punya kawalan anak tekak itu, kawalan anak tekak dia superb. Balancing antara cricothyroid flexibility head dengan thyroarytenoid, suara yang dark tu, yang apa pun nama ni, chest, yang chest, strength daripada chest tu,
dia punya gabungan itu sangat-sangat-sangat orang kata sempurna, sangat sempurna. Saya daripada situ dia dah menyebabkan kita ada rasa wow. Daripada first note tu dah wow. Perjalanan hidupku ku huraikan semua yang terbuku di data. Ku huraikan semua daripada ini decrescendo. Apa maksud decrescendo kita dengar kat sini ya? Ku huraikan semua yang terbuku di data. Decrescendo ini daripada suara yang power kepada suara yang soft. Suara yang power kepada suara yang soft. Transition passaggio dia dekat situ berlaku sangat-sangat cantik. Daripada forte pergi ke piano. Daripada forte pergi ke piano. Ya. Yeah? Dekat situ dia punya transition passaggio dia. Bagus, bagus. I suka. Aku sadukan bernada bicara. Oh. Dominant head dia bagus lah. Terbuku di data aku sanjungkan. Serius dominant head dia. Aku sanjungkan. Ini dominant head. Bulat ya, dia punya dominant head bulat. Ini kalau perempuan ni macam Ernie Zakri ni is kategori range dia is a soprano. Dia soprano dekat soprano itu dia ada banyak sangat pecahan-pecahan soprano. Dia banyak klasifikasi untuk range soprano. Kalau mezzo pun dia banyak dia punya ni. Kalau soprano dia ada lirik soprano, dia ada light lirik soprano, lepas tu dia ada leggero soprano, lepas itu dia ada dramatic soprano, lepas itu gabungan antara gabungan antara lirik dengan dramatic disebut sebagai spinto soprano, lepas tu gabungan antara dramatik dengan mezzo soprano dia disebut sebagai falcon soprano. Lepas itu selain daripada dia ada term-term soprano tu, lepas tu ada satu lagi yang nyanyi soprano juga tetapi dia lebih kepada operatik, opera, nyanyian-nyanyian opera yang disebut sebagai coloratura soprano. Dekat sini is dia banyaklah klasifikasi, banyaklah penerangan antara kalau light soprano tu bagaimana, kalau lirik soprano tu macam mana, ya light lirik tu macam mana, dramatik tu macam mana. Kalau light soprano, kalau lirik soprano, suara range dia tinggi, suara dia kedengaran sweet, dia balance antara sweet dengan strong. Di situ suara dia power tetapi dekat situ ada rasa manis-manis dia. Ada rasa manis-manis itu disebut sebagai lirik. Kalau dramatik soprano ini, dramatik ini biasa tone dia lebih berat. Tone dia lebih berat. Dia paling kalau bulat dia paling bulat, kalau berat dia paling berat, kalau tinggi dia paling tinggi. Ini dramatik kelebihan dramatik soprano ini dia the strongest and the heaviest. Metallic tone dia tu kalau kita sebut, saya suka gunakan istilah G-sim. Kalau G-sim ini dia lebih berat, suara dia paling berat ya, timbangan dia paling berat. Kalau dia dari segi isi padu dia lebih mampat, macam tu. Tapi dari segi klasifikasi itu kita dah dapat tentukan ya, Annie Zakri ni di kategori soprano yang di range yang mana satu. Macam tu. Okay. Nada bicara lemah di mata mereka, ruang hati dibersihkan
nyaring. Ini bila sebut nyaring ini dia dalam kategori lirik light lirik soprano. Ya, light lirik soprano dia punya shrill tu. Dia punya shrill electric dia lebih kalau lirik soprano dia sweet dan heavy, dia sweet tetapi dia strong. Ya, yeah, dia manis tapi dia strong. Dia soft, dalam soft itu ada strong. Tetapi kalau gabungan antara lirik light lirik soprano itu dia sweet tetapi dia light tetapi dia lebih nyaring. Dekat sini suara Ernie Zakri ni memang nyaring dan bulat. Dia nyaring dan bulat. Ya, dia macam light macam dia light dengan lirik tu, dia macam gabungan di situ ya. Especially di apa nama ni, di head voice tadi tu. Ya, yeah, kita dengar di head voice tu. Di Hedy. Dia bulat tetapi dia nyaring. Okay, jom. Janjikan meligai cinta, terkaburi belayan manja. Yang kusangka tenang, rupanya tersimpan rahasia. Oh, daripada forte ke piano tu, rahasia. Dinamik dia sangat cantik ya, sangat cantik. Dinamik tu, apa maksud dinamik? Saya just explain balik, dinamik is tinggi dan rendahnya nada, tebal dan nipisnya suara. Di mana mesin-mesin lirik itu memerlukan kamu keraskan nyanyian itu. Di mana mesin-mesin lirik itu perlu kamu lembutkan. Di mana mesin-mesin lirik itu perlu kamu tinggikan dia punya pitch. Di mana mesin-mesin lirik itu perlu kamu rendahkan dia punya pitch. Tinggi dan rendahnya nada, ya, yeah? Tebal dan nipisnya suara. Ini disebut sebagai dinamik. Daripada awal tadi dia nyanyi tu sampai kepada part ni, telinga saya belum menangkap benda yang sumbang. Belum menangkap benda yang sumbang. Sedikit-sedikit yang tidak rata tu, sedikit-sedikit sangat yang nyanyian dia tu kurang rata. Kalau nak kata kurang rata, tidak jugalah. Saya rasa macam almost perfect lah nyanyian dia. Nyanyian dia almost perfect kan? Ini disebutkan bila seorang penyanyi dia faham anatomi vokal dia, kemampuan vokal dia bagaimana, dia buka luas all the register yang dia ada daripada M1, M2, M3, ya, yeah? all vocal register dia buka secara luas, ya, yeah? Dia faham anatomi vokal dia. Bila dia mengeluarkan suara, bila dia projek suara yang brightness higher overtone dengan darkness lower overtone, ya, yeah? Higher overtone dengan lower overtone, dia punya balancing, ya, yeah? Balancing cricothyroid flexibility head voice dengan thyroarytenoid strange chest voice. Ya, yeah? bila dia nak projek suara dia tu, ya, yeah? Bila dia nak projek suara yang higher overtone tu, ya, yeah? Brightness higher overtone, salah satu daripada benda yang kita kena faham bila nak nyanyi tinggi dengan nak nyanyi rendah, kita kena faham bagaimana anatomi vokal kita bekerja. So far memang bagus, memang saya suka. Dijual pada mereka, rasa jiwa diperguna, aku terserah.
bulat lah. Serius. Ini dinamakan develop head voice itu. Dia memang dah matang sangat. Dah matang sangat. Sekejap ya. Kat situ ya, Mahligai Cinta tu, kata Mahligai tu ada sedikit kedengaran note dia kurang duduk sikit. Itu sikit ya, sikit flat. Terkaburi belayang manja yang ku sangka tenang rupanya tersimpan rahsia. Ku bersuara saat kau berikan derita. Dia punya jumping tu ya? Dia punya jumping tu, dia tak ada bagi signal-signal. Lagu ni macam dia tak bagi signal ya. Suka-suka hati je dia jumping. But jumping tu is so awesome lah. Awesome lah dia punya passaggio tu. Passaggio tu ya, yeah. Lagi satu ya, yeah, dekat situ bila dia jumping tu, dia quick change tu memang awesome sangat ya, yeah. Memang sangat awesome. Saya nak explain sikit yang bahagian ni. Kita dengar suara ni. Ini disebutkan darkness, darkness lower overtone. Ku bersuara. Anak tekak itu diturunkan ya, yeah? Diturunkan. Lepas tu jadi suara dia akan jadi bulat. Anak tekak dia tu diturunkan, embouchure ini dibuka luas, embouchure ini dibuka luas. Ku bersuara. Yeah? Dibuka luas. Embouchure ni dibuka luas. Anak tekak itu, layering itu direndahkan. Ya. Yeah? Memang bagus. Heady mix dia sangat bagus lah. Heady mix dia tu sangat-sangat bagus lah. Seriously, I bagi tahu ya. Ini belting ni. Heady mix dia bagus ya. Belting dia tu sangat-sangat bagus ya. Belting dia sangat bagus. Ini belting ni. Dia belting ada chest dominant mix dengan head dominant ya. Yeah? Dia chest dominant dengan head dominant. Kat situ belting dia sangat bagus ya. Ini Zakri tak ada pressure dia nyanyi lagu ni. Chest dominant mix, head dominant mix, ya. Yeah?
head dominant, heady voice, mic, segala bagai lah kat situ. Okay, okay, kita lupakan yang nyanyi, yang note-note yang tinggi-tinggi tu, kita lupakan. But dari segi penilaian saya, dari segi saya rasa nyanyian dia tu sangat-sangat perfect. Sangat perfect. Sangat perfect. Sangat perfect. Kalau diberi markah untuk vokal, ya, kalau diberi markah kat situ suara, sebab vokal dia is athletic. Dia athletic, dia banyak benda lah yang dia tahu kemampuan vokal dia pergi mana tu kan. Ya, yeah, athletic, dia nak tolak ke tepi, turun ke bawah, ya, yeah, naik ke atas, benda tu is athletic suara vokal dia. Kalau markah dari segi vokal, ya, kalau markah ini per 100%, saya boleh bagi dia it's a 97.8. Sebab saya tak dengar banyak benda yang sangat sumbang, ya, tidak dengar benda-benda yang cuma dari segi kelemahan dia tadi, some of the diction clarity dia tu, some of the diction dia tu yang kurang jelas, yang kurang sedikit kurang jelas kat situ. Dan dari segi vowel establishment dia agak cantik. Dan bagaimana dia coordinate, ya, yeah? Bagaimana dia incorporate, dia gabungkan segala jenis register di nyanyian dia tu, memang sangat cantik. It's 97.8, almost perfect, memang. Yeah. So untuk kita buat perbandingan, kenapa dia tidak, kenapa dia bila orang buat perbandingan dia antara dia dengan Hafiz, so kita kena tunggulah saya buat analisis vokal untuk Hafiz pula. Ha, so kat situ saya akan simpulkan mana satu yang layak untuk vokal terbaik. Ha, sekarang ni saya berikan markah dulu. Saya berikan markah. So untuk antara Ernie dengan Hafiz, korang kena tengok analisis vokal untuk Hafiz pula. Mana dekat situ nanti saya akan bagikan jawapan saya, siapa yang patut layak untuk jadi vokal terbaik. Okay? Setakat ini sajalah penilaian analisis vokal saya untuk Ernie Zakri. Okay. Stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.